Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih guys, saya berada di jalan depan rumah saya ini guys. Rencana saya mau ngevlog di sekitaran perempatan Bungkal. Soalnya ini hari menjelang Lebaran H-3. Terus kebetulan sekarang juga pasar Bungkal ini lagi pasaran. Bagaimana situasi dan kondisinya sekitaran perempatan Bungkal, tonton terus guys channel saya, dan jangan lupa like serta komen juga subscribe-nya ya guys. Oke guys, sekarang saya sudah berada di perempatan kecil nih, selatan perempatan Pasar Bungkal tepatnya. Nah, sebentar lagi saya akan menuju ke perempatan Bungkal nih, bagaimana situasi dan kondisinya ini. Nih sayang, saya ngevlognya kesiangan, jadinya mungkin udah mulai sepi nih pasar guys. Nih sebentar lagi udah nyampe di perempatan ini guys. Nah itu udah mulai kelihatan lampu di tengah perempatan ini guys. Nah ini nampak masih ramai nih guys, perempatan Bungkal nih guys, pada kendaraan bermotor dan juga ada truk nih masih lulu lalang di sekitaran perempatan Bungkal nih guys. Oke, sekarang saya mau menuju ke arah timur ini guys, tepatnya jalan raya Belang dan Pagri, menuju desa Belang dan Pagri. Ini nampak masih agak ramai ini, banyak motor juga, kendaraan mobil masih banyak ini guys di sini guys. Ini jalannya sempit, jadinya itu agak macet. Terus situasi jalan juga banyak lubangnya ini guys, ya, semoga dari pihak pemerintah ini masuk Pemkab apa provinsi ya, segera diperbaiki. Soalnya juga ke Pagri itu ada objek wisata alam Sendang Bulus guys. Nah ini
Bentar lagi udah nyampe pertigaan nih guys. Terus rencana saya mau pulang nih. Tadi hanya sekedar mencoba vlog gimana situasi perempatan Tunggal. Nah ini udah masuk pertigaan rumah saya ini guys. Ini udah masuk jalan menuju rumah saya guys, tepatnya ini Dusun Sembung, Desa Bungkal ini guys. Ini jalannya juga udah parah banget ini guys. Ini mayoritas masyarakat Sembung Selatan hidup pekerjaannya petani ini guys. Ada sebagian kecil yang PNS. Ini sebentar lagi udah nyampe perempatan kecil nih guys, atau pertigaan nih. Ini perempatan ini berbatasan langsung dengan Desa Kalisat ini guys. Ini jalannya udah masuk Desa Kalisat, kalau utara jalan masih masuk Desa Bungkal ini guys. Nah ini udah mau nyampe rumah saya ini guys. Oke guys, cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.